selagi An Talhah ibn Ubaidillah. Diriwayatkan dari Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, min ahli Najd, dari wilayah Najd. Najd satu wilayah di Arab sana, di Saudi sana ada wilayah Najd. Thairur ra'si, rambutnya berantakan. Berantakan, acak-acakan. Nasma'u dawiya sautihi, kami mendengar keras suaranya. Kalau ngomong keras. Wala nafqahu, tapi enggak faham saya ngomong apa dia. Kalau ngomong keras tapi enggak faham. Wala nafqahu ma yakulu, kami tidak faham apa yang ia ucapkannya. Hatta dana min Rasulillah, sampai dia mendekat kepada Rasulullah. Dia muslim. Mendekat kepada Rasulullah. Fa idza huwa yas'alu anil islami, kemudian dia bertanya tentang apa Islam. Dia ingin berpegang kepada Islam. Lalu apa itu Islam yang harus aku pegang itu? Kayak apa Islam itu? Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Kamu melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Waktunya jelas. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Qala hal alayya ghairuhunna, apakah ada lagi selain itu? Apakah ada kewajiban lagi selain itu? Masalah salat. Qala la. Enggak ada kewajiban bagimu. Illa an tatawwa, kecuali engkau ingin melakukan salat-salat sunnah. Wajibmu hanya salat 5 waktu saja. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, "Wa siyamu syahri Ramadhan," kemudian kewajiban yang kedua puasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, dalam urusan puasa ada lagi selain puasa Ramadan? Qala la illa an tatawwa, enggak ada kecuali engkau ingin melakukan puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Daud, puasa hari putih. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bercerita ini pembawa riwayat ini, wa dzakara lahu Rasulullah, Sayyidina Talhah bercerita, wa dzakara lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah menyebutkan tambahan setelah salat puasa, Rasulullah menambahkan az-zakah, mengeluarkan zakat, kewajiban yang ketiga. Hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain selain daripada zakat? Apakah ada kewajiban harta selain zakat? La, enggak, illa an tatawwa, kecuali engkau ingin sedekah berderma yang sunnah. Bolehlah suka-suka berderma. Fa'adbara rajulu, kemudian orang itu pergi. Fa'adbara itu menuju ke belakang, balik, pergi. Wa huwa yaqulu, sambil kata, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu, tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi, ini akan aku pegangi. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, aflaha in shadaq, kalau benar orang ini berpegang dengan apa yang ia dengar dariku, aflah, beruntunglah dia. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita mulai dari hadis yang paling belakang ini. Seorang laki-laki tersebut adalah utusan dari kaum dari Najd. Suruh bertanya kepada Rasulullah. Di sini adalah adab cara mendidiknya Nabi itu. Prioritasnya dulu, apa yang terpenting dulu. Agama banyak pelajaran agama. Tapi Nabi adalah paling cerdasnya manusia, paling hakimnya, paling bijaknya manusia. Memberi contoh kepada kita. Kalau ingin mengajari seseorang, ajarkan yang terpenting dahulu. Karena ini adalah seorang utusan, Nabi pengen bahasanya utusannya nanti di saat menyampaikan kepada orang yang di sana tidak salah. Tidak berbelit-belit. Maka Nabi dengan menggampangkan ini saja. Yang penting dulu, yang wajib dulu. Yang wajib dulu dipastikan. Makanya kita pun kalau ingin mengajarkan kepada seseorang, sempurnakan urusan fardu ain. Bagaimana dia berwudu. Ilmu yang lainnya iya sangat penting, akan tapi kita harus tahu mana yang harus didahulukan di saat kita mengajar seseorang. Mungkin ada orang menghadiri majelis ta'lim berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, wudhunya masih belum beres.
atau mungkin tidak mengerti bagaimana dia bersuci dari haid. Maka sering kita masukkan di dalam majelis kita ini adalah sekelumit fikih, agar ada gambaran tentang fikih. Fikih adalah faham